Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babelan. Hari ini tanggal 31 Mei 2024, H-1 menjelang pertandingan final leg kedua antara Madura United sebagai tuan rumah dan Persib Bandung sebagai tamu. Teman-teman, apabila yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Apabila video ini atau konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share, dan berkomentar. Madura United melawan Persib Bandung di leg pertama, yaitu Persib Bandung menang dengan skor telak 3-0 melawan Madura United. Pertandingan yang dilaksanakan kemarin beberapa hari yang lalu di Stadion Cijal Harupat. Untuk pertandingan nanti, Madura United melawan Persib Bandung akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bangkalan Madura, yaitu pada tanggal 31 Mei 2024 jam 19.00 atau jam 7 malam live di Indosiar. Madura United di pertandingan nanti, inilah pertandingan sulit, karena apabila Madura United ingin menjuarai Liga 1, minimal Madura harus menang dengan skor 4-0. Akan tetapi Persib Bandung tidak akan diam. Pertahanan Persib Bandung di beberapa pertandingan terakhir sangat kokoh dan sangat solid. Dua pertandingan terakhir Madura United waktu melawan Borneo FC di kandang Borneo FC yaitu menang dengan skor 3-2. Sedangkan di final leg pertama Madura United harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor 3-0. Sedangkan untuk Persib Bandung di dua pertandingan terakhir Persib Bandung menang dengan 3-0 melawan Bali United di semifinal, dan di final leg pertama Persib Bandung menang dengan skor 3-0. Untuk pemain absen nantinya, yaitu untuk Jaja kemungkinan besar absen setelah cedera di final leg pertama, tapi kita akan lihat dulu sampai di hari H apakah Jaja absen atau bisa bermain. Sedangkan untuk Persib Bandung tidak ada yang absen di pertandingan pertama. Di final leg pertama Maklok yaitu absen dikarenakan ada sedikit cedera. Kemungkinan besar untuk pertandingan di final leg kedua Persib Bandung full squad. Kabarnya semua pemain Persib Bandung akan dibawa ke Madura United. Madura United harus bekerja keras. Persib Bandung tidak boleh lengah. Di semua pertandingan sepak bola, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Mari kita akan tunggu siapakah pemenangnya di laga Madura United melawan Persib Bandung dan siapa yang juara. Pertandingan akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 19.00. Sekian konten dari channel Berita Babelan. Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.